Di hari ini kita akan mempelajari tentang jamak muannatsis salim. Apa yang dimaksud dengan jamak muannatsis salim? Jamak untuk perempuan. Perempuan itu orang atau benda? Berarti jamak muannatsis salim itu adalah jamak untuk orang yang berjenis kelamin perempuan. Contohnya muslimatun menjadi muslimatun, kafiratun menjadi kafiratun, mu'minatun mu'minatun, munafiqatun alimatun alimatun, apalagi contohnya mudarrisatun mudarrisatun. Kata mudarrisatun itu bentuknya apa? Isim mufrad perempuan. Apa istilahnya isim mufrad perempuan? Isim mufradah. Apa istilahnya? Isim mufradah. Apa yang menunjukkan satu orang perempuan? Bagaimana caranya kita ubah isim mufradah menjadi jamak muannatsis salim? Kita buang tak marbutahnya dulu, kemudian baru ditambahkan dengan alif dan ta. Contohnya muslimatun menjadi muslimat. Guru sebut isim mufradahnya, kalian jamaknya. Muslimatun menjadi muslimatun. Mudarrisatun menjadi mudarrisatun. Alimatun menjadi terus mu'minatun dulu. Bagus, terus alimatun. Alimatun alimatin alimatin. Kafiratun dulu. Kafiratun, kafiratun, kafiratin. Bagus. Terus yang kedua. Mu'minatun dulu. Mu'minatun, mu'minatin, mu'minatin. Bagus. Terus. Alimatun, alimatun, alimatin, alimatin. Bagus. Terus.